Halo, dengan Bang Unboxing di sini. Asik. Ada Ukitel K8000 ya. Ini aku dikirim dari luar negeri ya. 200 dolar dan bea cukainya 800 ribuan. Ah, oke lah, nggak masalah. Toh aku dapat gratisan. Oke, Ukitel K8000. Jadi yang bikin spesial adalah smartphone ini baterainya gede banget, coy. Seberapa gede ayo? Kita lihat bodinya dulu ya. Boom. Tebel banget. Baterainya 8000. Wow, wow. Oke. Ini my god. Berat, gendut. Warnanya biru lagi, kayak Dugi BL5000 yang kemarin aku unbox dan belum aku hands on. My god. Ih, tebelnya minta ampun ya. Dupin dulu ya. Ini buat angkat beban, asik ini. Dalamnya ada buku-buku manual, warranty certificate. Aduh. Ini buku manualnya tebel ya. Ada SIM ejector. Terus ada, wow, ada USB ini ya. Apa jenenge? USB Go. Ya gak sih USB Go? OTG, OTG ya, OTG USB Go lagi. Ini kayaknya bisa buat ngecas gadget lain kayaknya. Menarik juga. Wow, chargernya. Udah ya. Kosong. Ada kabel USB, micro USB buat ngecas. Sama ada ini. Wow, gede banget, coy. Ini berapa outputnya ya? Outputnya 2 ampere. Apakah bisa fast charging? I don't know. Nanti aku coba di hands-on aja. Oke, dirapin dulu ya. Wow, dan ini dia smartphone-nya. Gede banget. Mantap digenggam. Dikletek, dikletek. Joss. Joss. Belakangnya. Ini ujungnya mana nih? Are you ready? 1, 2, 3, go! Feel-nya cakep juga ya ini. Ini metal tampaknya. Bisa dilihat ketebalannya super tebel ya. Ini 1 cm lebih dikit ini. Hampir 1,5. Ada yang lebih tebel? Smartphone zaman now mah tipis-tipis. Nah, dia tebel karena baterainya gede, coy. 8000. 8000. Itu gede banget ya. Ada yang lebih gede? Kita setup dulu. Oke, ini dia tampilannya. UI-nya sangat colorful. Wow. Ini bisa dikeletek loh ini, screen guard-nya. Keletek aja apa ya? Aku nggak suka pakai screen guard. Bikin tampilan jadi jelek. Siapa yang setuju? Yang setuju silahkan komen. Gimana sih ujungnya? Bentar ya, aku cari ujungnya. Oke, ujungnya udah dapet. Triple keletek. Boom. Boom. Aduh, mic-ku malah jatuh. Bentar ya. Oke. Ukitel K8000. Speknya kayak gitu, harganya 200 dolar. Cukup menarik ya. Apalagi baterainya super gede. Mungkin kalian yang males ngecas bisa beli HP ini. 8000, man. Oh my god, gede banget.
Wes, gitu unboxingnya. Nanti akan aku hands on aja deh. Si Ukitel K8000. Ini belum masuk resmi ya, dan kayaknya nggak tahu apakah bakal masuk resmi ke Indonesia atau enggak. Ini aku cuma dikirimin sama produsennya. Thank you. Yowes, gitu aja. Thank you for watching. Jangan lupa like dan subscribe channel Bang Review. Dan follow Twitter sama IG ku @BangReview. Dan sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Oke? Aku mau makan dulu. Dadah.